Setiastu. Salam jumpa Bertemu kembali di channel Purwasideman Channel ini Khusus kepada adik-adik rekan-rekan mahasiswa Yang mengikuti perkuliahan Bapak Khususnya pada mata kuliah agama ya Atau juga mata kuliah agama-agama Karena di dalamnya akan dijelaskan terkait dengan berbagai agama yang ada di Indonesia atau mata kuliah mengenal agama, ya. jadi ini kurang lebih eh, materinya sama. Eh, kita bertemu pada kali ini pada materi yang kedua pada akun purwasidemen ini dengan materi yang akan bapak bawakan kali ini yaitu tentang definisi dan unsur agama. jadi kita akan bicara terkait dengan apa itu definisi agama dan apa saja yang dimaksud dengan unsur-unsur dari agama? Bapak langsung saja pada uh, materi yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, uh, mudah-mudahan dari materi yang pernah Bapak sampaikan pada uh, materi awal sebelumnya, sebagai materi pendahuluan dari mata kuliah agama, agama-agama, dan mengenal agama ini sudah Anda mendapatkan sedikit. Uh, apa namanya wawasan yang lebih luas terkait dengan apa tujuan dari mata kuliah ini uh, sekarang pada materi yang kedua uh, khusus terkait dengan definisi dan unsur agama akan bapak jelaskan ya yang pertama bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan uh, yang dimaksud dengan definisi dari agama ada beberapa definisi ya bahkan uh, apa namanya definisi ini sangat Uh, luas sekali kalau kita uh, cari di berbagai sumber ya banyak sekali dan kemudian uh, kita rangkum ya kurang lebih akan mendapatkan beberapa poin yang kurang lebih uh, apa namanya uh, yang termuat disana sebagai definisi agama itu hanya beberapa ya tapi uh, itu juga bertujuan bagaimana anda bisa bisa mencari tidak hanya dari satu sumber saja, ya, ada dari buku langsung yang Anda bisa baca, ataupun dari tulisan-tulisan artikel dan sebagainya. Nah, khusus pada definisi ini, Bapak akan menjelaskan beberapa. Yang pertama terkait dengan definisi agama, Desi, definisi agama adalah keyakinan. Ya, yang pertama ini keyakinan yang bersifat kekal abadi. Itu agama agama-agama yang ada di seluruh dunia, ya kalau kita bicara skupnya universal ataupun agama-agama yang diakui secara resmi di Indonesia ada enam agama, ya definisi agama itu adalah keyakinan yang bersifat kekal abadi, ya justru yang yang tidak kekal abadi itu umatnya, karena umatnya bisa saja berpindah-pindah agama dari agama A kemudian dia pindah ke agama B ya bisa lanjut ke agama yang lain atau kembali ke agama semula ya karena dia istilahnya belum meyakini penuh terhadap agama yang dianutnya tapi kalau agama itu sendiri ya secara di, terdefinisi disebutkan adalah keyakinan yang bersifat kekal abadi Ya, agama tidak pernah meninggalkan umatnya, umatnya bisa saja meninggalkan agamanya. Ya, itu yang pertama. Nah kemudian yang berikutnya, ya penjelasan definisi yang berikutnya, agama yaitu menegakkan jalan kebenaran dan menjauhkan diri dari kesesatan. Ya kalau ada orang apakah itu di Lingkungan keluarga Anda, kalau ada di lingkungan e, tempat tinggal Anda yang terdekat atau di masyarakat secara umum, ya, e, kalau menemui orang yang mengalami kesesatan, ya, orang berpikiran bahwa orang tersebut tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Kalau dia memiliki keyakinan yang kuat pada agamanya justru di agama itulah diajarkan dia bagaimana memegang teguh jalan kebenaran ya jadi definisi yang kedua ini agama itu adalah menegakkan jalan kebenaran dan menjauhkan seseorang dari hal-hal e, keterpurukan atau menjadikan dia tersesat ya nah kemudian pada penjelasan berikutnya yang ketiga terkait dengan definisi agama yaitu agama adalah mengikat kebersamaan dalam hubungan sebagai umat Tuhan. Jadi manusia-manusia individu-individu yang kemudian terkum, terkumpul dalam sebuah apa namanya? kelompok sosial atau kelompok-kelompok keagamaan, di situ dia memiliki rasa keterikatan secara bersama-sama karena merasa satu keyakinan, ya jadi agama itu oh, menjadikan individu-individu ini se -se, apa namanya, terikat secara bersama-sama sebagai umat beragama, ya sebagai sesama umat yang memiliki hubungan yang sama terhadap Tuhan yang diyakini, ya itu penjelasan terkait definisi yang ketiga. Nah kemudian penjelasan lainnya tentang definisi agama Agama adalah seperangkat keyakinan ya. Jadi disebutkan agama adalah seperangkat keyakinan Dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral Praktek hak keagamaan itu, ritual-ritual keagamaan, peribadatan keagamaan itu diyakini sebagai sesuatu yang sakral. Ya, setiap agama memiliki praktek-praktek keberagamaan yang bersifat sakral. sehingga karena kesakralannya inilah kemudian diharapkan umat lain itu bisa menghargai serta eh, apa namanya eh, respect terhadap keyakinan seseorang yang agamanya berbeda. Ya, apapun yang dia lakukan sesuai dengan agama yang diyakini, di sana ada praktek-praktek yang sifatnya sangat sakral. Ya, tidak boleh kemudian kita melecehkan, ya tidak boleh kemudian nah, menyinggung perasaannya atau memberikan ujaran-ujaran uh, yang menjadikan ketersinggungan terhadap cara peribadatan, karena peribadatan yang dilakukan sifatnya sakral. Ini akan memunculkan uh, apa namanya uh, terjadinya konflik. Ya, kalau kita kembali mengingat terhadap apa tujuan beragama itu agar tumbuh apa namanya? rasa saling menghargai, saling menghormati, tercipta kerukunan nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Ya, oleh karena itu karena di setiap agama ada kegiatan yang bersifat sakral, itu harus dihargai. Ya. Jadi agama itu salah satunya definisinya di sana ada seperangkat praktek-praktek ya berkeyakinan ya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sakral. Semuanya itu menciptakan keterikatan sosial antar individu sesama umat yang ada di agama tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya definisi yang berikutnya agama menjadi atau agama disebutkan sebagai pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib, ya, yang harus dipatuhi, ya, dan itu mengawa menguasai manusia. Hal-hal gaib yang ada pada keyakinan yang diyakini ya, yang ada pada agama itu, itu harus dipatuhi. Itulah kemudian menjadi ajaran-ajaran suci, menjadi ajaran-ajaran yang diikuti oleh setiap umat, ya beragama. Jadi dalam definisi agama adanya pengakuan terhadap hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Ya, adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diyakini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam ada penjelasan terkait dengan definisi agama yang disebutkan agama itu adalah kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib diyakini dipercayai bahwa agama itu ada suatu kekuatan gaib yang kemudian menimbulkan cara hidup tertentu. Kalau kita belajar tentang sejarah munculnya agama-agama serta perkembangan dan berikutnya, maka kita akan mengetahui keyakinan serta kepercayaan yang ada pada masyarakat setempat dengan cara-cara yang dilakukan itu menentukan dari cara atau pola hidup tertentu masyarakat tersebut. Ya, jadi pada definisi agama jelas di sana bahwa agama itu adalah sebuah kepercayaan pada sesuatu yang bersifat gaib dan itu menimbulkan cara hidup tertentu. Ya, ini sangat erat sekali kaitannya dengan eh, Bagaimana perkembangan agama, di mana tumbuhnya dan penyebarannya, serta peribadatan, ataupun ritual-ritual yang tadi yang bersifat sakral itu menjadi salah satu cara ataupun sarana dalam meningkatkan keyakinannya. Dia, ya, walaupun satu agama, ya, katakan misalnya agama Hindu atau agama Buddha, di mana agama itu tumbuh, ya, termasuk juga agama Islam dan agama besar lainnya kemudian di sana akan juga menimbulkan cara hidup tertentu ya di mana masyarakat itu tumbuh dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Ini yang dimaksudkan definisi yang berikutnya terkait dengan definisi agama. Masih ada beberapa lagi yang lainnya. E, kalau boleh Bapak lanjutkan e, yang berikutnya agama itu adalah mengikat mengikat diri ya. Terdefinisikan agama itu mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia, ya, dan itu mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Itu yang, kalau ke dalam, disebut dengan pelajaran etika. Ya, bagaimana manusia diajarkan untuk memiliki etika yang baik, memiliki etika dalam rangka saling hidup menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun, hidup gotong royong dan sebagainya. Jadi ada semacam keterikatan diri ya oleh individu itu pada agama yang dianutnya. Ya, pada agama yang dianutnya karena ada sesuatu kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya yang kemudian menjadi alat pengikatnya kembali kepada definisi yang yang sebelumnya bahwa manusia itu ter, terikat secara bersama-sama ya terhadap keyakinan uh, Tuhannya masing-masing disitulah kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan jadi keterikatan secara bersama-sama itu seperti definisi yang Bapak jelaskan uh, di awal tadi nah kemudian yang berikutnya agama itu adalah sistem tingkah laku ya sama ada kaitannya dengan yang ketujuh tadi itu terkait dengan etika atau cara-cara hidup eh, apa namanya yang mempengaruhi individu-individu. Ya. Jadi agama disebutkan suatu sistem tingkah laku atau code of conduct. Ya, yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib. Nanti akan dijelaskan kekuatan gaib itu dari dari mana saja dan dan sebagainya ya inilah yang menjadikan kemudian agama itu uh, sebagian besar kalau di, di awal di pendahuluan bapak sempat menjelaskan ada nilai-nilai universal pada sebuah agama yang disebut dengan kasih sayang dalam kasih sayang itu tersirat tersurat adanya etika yang harus uh, dipegang oleh umat manusia dalam uh, kehidupan beragama nah di sini juga demikian adanya sistem tingkah laku, mengajarkan seseorang untuk menjadi manusia yang baik, menjadikan seseorang untuk bisa saling kasih sayang, saling menyayangi dan sebagainya. Begitu agama, ya. Nah, kemudian yang berikutnya masih ada beberapa. Bapak catat di sini ada 11 definisi agama dari sekian banyak definisi yang ada. Yang kesembilan adanya pengakuan terhadap kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada kekuatan baik. Jadi manusia sebagai seorang umat insan dari Tuhan yang Maha Esa ya. Dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinannya. Ya. Seperti misalnya bagaimana umat Kristiani melakukan eh, apa namanya? peribadatan atau kebaktian pada saat hari-hari tertentu atau ya secara periodik secara reguler dilakukan pada hari minggu bagaimana manusia umat Hindu memiliki kewajiban untuk melakukan peribadatan setiap hari purnama atau hari tilem ya kemudian bagaimana umat muslim atau agama Islam wajib untuk melakukan sholat lima waktu ya nanti pada materi terkait dengan agama Islam akan ada pemaparan eh, apa namanya kewajiban-kewajiban lainnya dari umat muslim. Nah, itulah yang menjadikan eh, apa namanya kewajiban manusia atas kekuatan gaib terhadap agama yang diyakini yang ada pada agama yang diyakini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-10 ada ada definisi yang disebutkan eh, pemujaan terhadap kekuatan gaib ya atau kalau kalau boleh dilakukan pema, pemujaan terhadap uh, Tuhan pada agamanya yang timbul dari perasaan lemah ya perasaan takut terhadap kekuatan yang misterius yang terdapat di alam sekitar manusia. Ya, kalau Anda pelajari bagaimana agama itu muncul ya sejarah munculnya agama itu diawali dari yang namanya keyakinan primitif yang disebut dengan animisme, dinamisme dan sebagainya, meyakini ada kekuatan-kekuatan yang maha luar biasa di luar manusia itu sendiri atau di alam sekitar di mana manusia itu uh, tinggal atau hidup. Inilah juga kemudian munculnya atau mengawali adanya pemujaan-pemujaan ya, yang kemudian berkembang pada perkembangan munculnya sejarah-sejarah uh, agama artinya uh, perkembangan pada keyakinan menjadi agama di situ juga masih tetap ada sistem pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan di luar eh, apa namanya eh, manusia yang ada di sekitar ataupun di alam di sekitar manusia itu hidup ya kekuatan alam itu oleh agama-agama diyakini sebagai kekuatan yang hanya dimiliki oleh kuasa Tuhan ya Tuhan sesuai dengan agama yang dianut oleh manusia. Tidak ada hal yang tidak terkendali oleh kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa. Itu ada ya pada setiap agama dan dilakukanlah pemujaan-pemujaan dalam rangka kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat, maha luar biasa itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu sebagai sebuah definisi yang mempertegas bahwa agama itu adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan ya atau disab, di, diwahyukan berdasarkan dari sabda suci Tuhan melalui rasul dari agama-agama yang ada atau dari nabi-nabi agama yang ada. Yang diturunkan adalah berupa wahyu-wahyu suci dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu makanya dalam setiap agama selain mereka memiliki Eh, apa namanya eh, keyakinan terhadap eh, Tuhan yang dianutnya di kemudian juga memiliki kitab-kitab suci sebagai apa namanya kitab yang muncul karena wahyu Tuhan kitab yang ada karena wahyu wahyu suci Tuhan yang diturunkan melalui Rasul Nabi dan sebagainya ya. nah itu itu ter penjelasan terkait dari definisi agama, Bapak di sini menjelaskan dari poin Bapak itu dari 11 definisi. Kalau Anda lihat masih banyak lagi definisi yang lainnya ya yang dimunculkan oleh banyak tokoh dan sebagainya. Uh, tapi pada mata kuliah ini karena mata kuliahnya sifatnya adalah mata kuliah umum, Bapak cukupkan dari 11 itu karena itu sudah merangkum dari berbagai definisi yang Uh, agama yang ada di uh, apa namanya di, di dunia, termasuk agama-agama yang ada di Indonesia. Kita akan batasi skup kita pada agama-agama uh, enam -agama, agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian uh, seperti di awal tadi Bapak menyampaikan akan membahas terkait definisi dan kemudian yang berikutnya terkait dengan unsur agama. Sebelum kita masuk kepada uh, penjelasan uh, apa saja unsur-unsur agama dari 11 penjelasan ya dari beberapa penjelasan yang Bapak uraikan tadi terkait dengan definisi agama ada semacam eh, kesimpulan eh, yang yang Bapak ingin sampaikan di sini bahwa agama merupakan ya dari dari sekian urian tadi itu eh, ada satu kesimpulan bahwa agama merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan melalui ajaran-ajarannya yang bersumber dari wahyu atau sabda suci Tuhan yang Mesa tentang cara mengadakan hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan si, -si alam, dan manusia dengan sang pencipta. Nah, jadi dari definisi agama itu terkait dengan e, kepercayaan atau keyakinan yang ada di dalamnya, ya, bisa di, disimpulkan bahwa agama itu merupakan kepercayaan atau keyakinan ya, yang bersumber dari e, wahyu atau sabda suci Tuhan Yang Maha Esa tentang cara mengadakan hubungan, menciptakan harmonisasi, baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan... Alam sekitarnya, atau seisinya, dan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta, itu dari definisi kesimpulan dari beberapa keterangan definisi yang Bapak uraikan sebelumnya tadi. Nah, demikian. Kemudian, kita akan lanjutkan sekarang dengan unsur agama. Ada beberapa unsur agama ini pun dari, dari materi yang Bapak sampaikan. Bapak menyampaikan kurang lebih dari... Dari unsur agama ini ada enam, ya. Yang kalau kita perluas lagi masih masih banyak, ya apalagi unsur-unsur yang bersifat uh, cukup mendetail, ya. Nah, unsur agama pada mata kuliah agama-agama mengenal agama ini yang pertama bahwa unsur agama terdiri dari adanya emosi keagamaan, emosi keagamaan yang membangun kepercayaan terhadap adanya sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia, ya ada sesuatu e, agama e, ini juga diawali dengan e, agama primitif, diawali dengan e, apa namanya keyakinan-keyakinan e, primitif bersifat animisme, dinamisme percaya dengan adanya roh bahwa semua benda itu memiliki roh dan sebagainya kemudian di agama juga unsur-unsurnya e, adanya emosi keagamaan bahwa seseorang itu memiliki rasa emosional terhadap agama yang diyakini itu merupakan salah satu unsur ya dari agama dan di, di di dalam unsur agama yang disebutkan dengan emosi agama itu itu yang kemudian membangun kepercayaan terhadap sesuatu kekuatan yang luar biasa di luar dari batas kemampuan uh, manusia itu sendiri ya ada beberapa materi yang kaitannya erat dengan ini yang bapak jelaskan pada konten-konten E, apa namanya mata kuliah lainnya tapi masih sangat e, erat kaitannya bahwa kemampuan yang di luar batas kemampuan manusia itulah yang disebut dengan kekuatan yang maha gaib ya yang kemudian oleh kekuatan gaib ini dalam dalam kegiatan peribadatan ataupun kepercayaan keyakinan manusia di setiap agama itu selalu ada ya dan itulah memunculkan emosi sebagai unsur dari agama Nah kemudian yang kedua ada getaran-getaran dalam jiwa manusia. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang menimbulkan getaran-getaran jiwa ya dari pengalaman agama yang dialami yang kemudian melahirkan keimanan atau melahirkan sifat takwa dari manusia pada agama yang dipeluknya. Ya, memunculkan getaran jiwa apa namanya dalam jiwa manusia Atas pengalaman-pengalaman yang dialami dalam, dalam kegiatan beragama, dan ini menjadikan salah satu uh, manusia atau umat berakam, beragama itu menjadikan uh, munculnya atau melahirkan keimanan yang kuat, ketakuan yang kuat terhadap agama yang diaduknya. Jadi, ada unsur getaran jiwa di sana. Kemudian, yang berikutnya, yang ketiga, ada yang disebut dengan unsur sistem keyakinan ya sistem keyakinan di mana di dalamnya berbicara tentang sifat-sifat Tuhan agama A berbicara tentang sifat Tuhan bla 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 dan sebagainya agama B juga demikian agama C juga demikian itu menjadi unsur-unsur yang ada dalam setiap agama ya jadi sistem keyakinan eh, yang membicarakan tentang sifat-sifat Tuhan itu menjadi salah satu unsur dari agama-agama Nah, kemudian yang berikutnya itu dari tiga unsur yang Bapak uraikan, kemudian yang berikutnya unsur yang berikutnya ada sistem upacara. Ya. Sistem upacara ini juga untuk kemudian sebagai langkah melakukan apa namanya? kegiatan ritual yang bersifat sakral, melakukan pemujaan untuk kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan yang diyakininya. Ya, atau juga ada keyakinan dari agama untuk menekatkan diri kepada para dewa sebagai sinar suci dari Tuhan yang maha esa. Demikian juga agama yang lainnya. Namun yang terpenting dalam dalam unsur agama itu kita bicara tentang adanya sistem upacara atau ritual ya nyambung dengan yang unsur yang berikutnya begitu kita bicara sistem upacara di dalamnya juga ada peralatan upacara atau sarana upacara ya dimana biasanya peralatan ini terdiri dari bermacam-macam peralatan atau sarana upacara bisa eh, tempat suci bisa kemudian pakaian suci dan yang lainnya dan itu merupakan semacam sarana yang menjadi pelengkap dari unsur sebuah agama. Kita bisa melihat dari tempat suci, tempat peribadatan sebuah agama, sehingga kita berkesimpulan, oh, ini adalah tempat suci agama A. Atau ini adalah begitu kita melihat masjid, kita sudah bisa memberikan kesimpulan, oh, di sini tempat suci para pemeluk agama Islam. Gereja, oh, ini tempat suci pemeluk agama Kristiani, ya kemudian melihat pura, wihara, kemudian uh, konco dan sebagainya. Oh, ini tempat. Jadi dengan melihat tempat sucinya, apalagi kemudian melihat peralatan seperti pakaian yang digunakan oleh para tokoh-tokoh uh, spiritual agama tertentu, kita sudah melihat bahwa oh ini adalah apa namanya? sarana uh, pelengkap dari keyakinan agama ini. Itu menjadi salah satu unsur agama yang juga penting yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian yang berikutnya tentu yang menjadi apa namanya penentu dari agama yang ada unsur yang terpenting yaitu adalah umat agama itu sendiri. Ya, tentu agama itu disebutkan sebagai agama kalau memiliki unsur yang disebut memiliki umat. Ya, yang melaksanakan sistem keyakinan ya dengan peralatan eh, apa namanya eh, suci yang dipergunakan sesuai dengan sistem keyakinannya, sistem keagamaannya ya jadi itu menjadikan eh, agama itu memiliki unsur terpenting yang disebut dengan umat agama nah itulah dari enam unsur penting eh, terkait dengan agama-agama yang ada khususnya kalau kita berbicara agama yang ada di di Indonesia kita dengan jelas bisa melihat bahwa agama itu memiliki umat memiliki tempat suci sebagai sarana pemujaan memiliki sistem keyakinan dan sebagainya Nah, itu penjelasan uh, tambahan ataupun dukungan yang ingin Bapak sampaikan pada materi kali ini. Uh, demikian uh, penjelasan uh, Bapak pada materi yang kedua ini. Mudah-mudahan pada materi berikutnya bisa Bapak uh, sambung dengan materi yang yang lainnya dan kepada para mahasiswa, ada adik, -adik rekan, rekan mahasiswa, Bapak harapkan mudah-mudahan uh, dukungan materi melalui uh, akun atau uh, channel YouTube ini khususnya di channel Purwasi Demen ini uh, anda akan mendapatkan sedikit penjelasan terkait dengan materi yang biasa Bapak sampaikan secara virtual ya, secara online dengan harapan apa yang menjadi mata kuliah yang Anda tempuh, Anda mendapatkan secara maksimal pengetahuan yang menjadi kewajiban seorang dosen pengampu untuk diberikan kepada mahasiswa karena mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan mata kuliah yang anda ambil. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada periode ataupun pada sesi berikutnya. Pada kali ini bapak akhiri dan bapak tutup dengan pramusanti. Om, santi, 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 santi om. Matur sukseme. Terima kasih. Dan bapak harapkan semua dari anda sedang tiasa ada dalam keadaan sehat, rahayu, rahayu, dan rahayu.